Halo Sobat Nes, tebak sekarang kita ada di mana? Halo Sobat Nes, jalan-jalan ke Kota Ngawi gak lengkap rasanya kalau gak ketemu ikoniknya kota ini. Patung gading yang bisa berputar di perempatan jalan. Ya, ikonik itu loh yang terkenal sampai dibuat lagu yang bikin hati ambiar kalau dengerinnya. Okelah, buat kalian yang penasaran, simak video ini ya. Dan buat kalian yang mau lihat video trip Ngawi lainnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ini atau klik link di atas ini ya. Kota Ngawi terkenal dengan penemuan manusia purbanya loh, yang kini memiliki museum tersendiri bernama Museum Trinil, yaitu Pithecanthropus Erectus di Indonesia. Wow, keren banget kan? Jadi tempat saksi bisu zaman prasejarah. Eits, tapi maaf ya, kali ini kita nggak ngebahas tentang museumnya. Melainkan kita mau bahas tempat nongkrong yang asik banget nih, untuk menghabiskan waktu malam di Kota Ngawi. Ya, di mana lagi tempatnya? Kalau nggak di perempatan Tugu Gading Kartonyono. Ah, Kartonyono. Parkirnya gini ya? Balik ini sih. Oh, balik ini sih. Oh iya, balik. Balik ini jangan lupa nanti. Belok kiri, langsung. Salah. Hah? Iya. Salah. Dibakar ya mas? Dibakar ada ini nanti. Oh, gak tau kan? Sampai ini dulu. Oh, tau. Ini sate, sate usus. Usus. Sate tahu, bacem. Yang? 300 cc. Ini apa pak? Pentol apa? Cilok ya? Pentol ya? Sini-sini. Saya tahu nih. Dibakar iso, Pak. Iki yo O2. O2. O2 apa? Oksigen. Saya perlu dijelasin nih. Kemangan bekicot ya. Ki O2 bekicot. Ki gelem ra? Iya lho. Mantep lho. Thank lho. Ki saya tenan putar di sini. Entek. Oh, entek tenan. Restorane. Tahu isi. Tawisi, ini tawisi. Tawisi aja ini. Tempe. Katemu. Ini lo gak ada bubi. Bang Riko. Bubi ini ya. Eh? Ini. Kono-kono mas. Oh, iya. Oh, ini apa ya? Usus lah. Iya usus, usus. Iya, ini lo. Ini apa ya? Kikil. Kikil mantep. Nah. Ya. Ini cek lah. Iya, wis. Nah. Wis, Pak. Siap, ambilannya gini ya. Makan angkringan dulu. Wis mantap. Halo Sobat Nes, tebak sekarang kita ada di mana? Nah, ya di Kartonyono Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Dan sekarang kita lagi nyobain makanan angkringan nih. Angkringannya ada apa ini? Pentol. Sate usus. Terus ini yang paling khas. O2. Jangan tanya O2 apa. O2. Tapi jangan tanya nih. Nih kayak gini. Jangan tanya O2 itu apa. Yang penting enak. Kita buka nih nasi kucing. Nasi kucingnya isinya mie ini sama tempe, tapi sambelnya aku kayak kurang ajar. Oke lah, gak apa-apa lah, yang penting mantep. Kita coba ya makan nih plus O2. Sekali lagi diulang, O2. Jangan tanya ya O2 apa. Yang jelas enak pokoknya. Haram gak sih?
enggak ya. Aman, insya Allah. Semuanya enak, tinggal harganya toh, enak nggak? Perempatan ini sangat istimewa sekali, sampai-sampai dibuatkan lagu untuk para sobat Ambiar. Ada yang tahu nggak kenapa disebut Kartonyono? Pasti kalian banyak yang mengira itu adalah nama orang yang berjasa di sana, sehingga namanya dikenang. Eits, tapi ternyata itu benar. Menurut sumber dari Wikipedia, di tahun 1983, dulunya tempat ini adalah sebuah jalur pertigaan jalan atau jalan tusuk sate. Jika dari arah Solo, ujung tusuk sate ini adalah rumah kayu jati besar, milik sang saudagar kaya dikala itu. Dan namanya adalah Bapak Kartonyono, seorang kepala desa Margomulyo, yang menjabat antara tahun 1960 hingga 1970-an. Di era perkembangan pembangunan, rumahnya harus digusur. Wah, sayang banget untuk pembangunan jalan. Pencanangan kala itu ingin pertigaan ini menjadi perempatan, dan mau gak mau rumah Bapak Kartonyono harus ikut digusur. Nah, dengan entah suka atau tidak suka, akhirnya rumah Bapak Kartonyono direlakan. Disitulah asal usul dinamakan perempatan Kartonyono. So, jadi kalian sudah tahu kan sejarah singkat dari perempatan Kartonyono ini. Dan dari penelusuran singkat ini, setidaknya kita bisa tidur nyenyak nih setelah tahu bahwa Kartonyono yang dimaksud dalam lagu Kartonyono Bedot Janji yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Denny Caknan adalah nama sebuah tempat yang menjadikan ikon baru Kota Ngawi. Sekian episode Motor Vlog kali ini. Jika ada saran dan kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan nantikan episode selanjutnya. Salam Negeri Seribu Petualang.